Beberapa waktu lalu Tashi Atasya membongkar isi pesan WhatsApp dirinya dengan Tasha Farasha dan keluarga. Akan tetapi, saat Tashi Atasya berusaha untuk membela dirinya dari rundungan netizen dengan membongkar pesan WhatsApp dirinya dan Tasha Farasha, dirinya justru kembali dihujat. Tashi pun akhirnya kembali memberikan klarifikasi melalui kanal YouTube-nya Tashi Atasya terkait hal tersebut, terlebih Tasha Farasha yang tidak angkat bicara apapun. Tak sampai di situ, dirinya pun mengatakan jika Tashi menunggu Tasha buka hati hingga klarifikasi untuk mendukungnya. Namun sayangnya, Tasha Farasha justru hanya diam dan tidak mengatakan hal apapun terkait masalahnya dengan Tashi. Tashi pun mengatakan jika hingga dirinya mengunggah pesan WhatsApp tersebut, Tasha hanya diam, dan jika dirinya tidak mengunggah pesan tersebut, dirinya bisa saja tidak memiliki kesempatan untuk membela diri.